dengan nilai 99, ya tipis sekali nilainya. Silakan untuk perwakilan ke depan, segera waktunya. Ayo segera. Perwakilan dari Unisa mendapatkan trofi dan sertifikat penghargaan dan juga mendapatkan uang pembinaan sebesar 1.500.000 rupiah. Silakan. Dari Unisa silakan. Ini yang lain dari SMA 2 Kuningan ada? SMA 2 Kuningan? Grup dan ini yang kita tunggu-tunggu yaitu pemenang pertama untuk lomba atau festival sholawat An-Nahdiyah tingkat Kabupaten Kuningan yaitu grup Asyauqi dari Ponpes Al-Ihya. Silakan ke depan. Silakan ke depan. Dengan berhak mendapatkan trofi dan juga uang pembinaan sebesar 2 juta rupiah. Dan kepada yang terhormat untuk memberikan trofi juara yaitu mana juara-juaranya, enggak ada? Enggak ada perwakilan? Enggak ada, Pak. Itu kadu gede. Itu pagar rusak atau kadu gede wakili? Wakili. Pagar rusak kadu gede wakili. SMA 2 kadu gede mana? SMA 2 Kuningan maksudnya. SMA 2 Kuningan? Diwakili oleh itu panitia, wakili panitia, cepat panitia, wakili SMA 2 Kuningan, panitia, wakili. Wakili saja. Dari grup Unisa, Unisa mana Unisa? Unisa mana? Diwakili bu, wakili aja bu. Saya wakili aja bu, silakan. Dari Unisa dan Asyauqi. Dan Asyauqi. Kepada yang terhormat Bapak Camat Cigugur untuk memberikan hadiah diiringi oleh perwakilan dari Bapak Ketua PCNU. Enggak apa-apa. Ada pialanya ada 3. Ketua Bapak Kiaman dan juga diwakili oleh Ketua MWC, didampingi oleh Ketua MWC. Untuk juara 3 diberikan oleh Ketua MWC. Juara 3 silakan. Juara ke-6 dulu. Ke-6. Ada enggak? Satu kata. Satu kata belum. Oh iya. Oh nanti. Juara langsung juara 3 aja. Juara 3. Juara 3 aja langsung. Juara 3 diberikan oleh Bapak Ketua MWC. Juara 3 itu juara 3-nya dari SMA 2 Kuningan itu Ibu Esi. Ibu Esi sebelah sini, Bu. Bu sebelah sini, Bu. Ini dari SMA 2 Kuningan. Terus juara keduanya dari Unisa, ya diwakili oleh Ibu Mama. Dan inilah juara 1 dari grup Asyauqi. Di perusahaan ya. Bisa foto dulu, Pak. Silakan. Fotonya yang rapi, yang rapi juga itu, Pak. Pakai ini tengah. Silakan.
Ya, terima kasih kepada Bapak Camat Ibu, Bapak Kiai Haji Aman Samsul Salah, dan Bapak Kiai Ketua MWC. Terima kasih. Bapak dan Ibu yang saya hormati, selanjutnya saya laporkan bahwa kegiatan terakhir hari ini kita berdoa bersama dengan istilah Munajat Kubro. Hari ini kita ingin bahwa Cigugur ke depan yaitu makin raket ya, Cigugur rukun, raket, uplek, kompak, unik, ngehiji ya. Itu doa kita bersama untuk Cigugur, dan mudah-mudahan orang-orang yang selalu berjuang untuk kemajuan Cigugur oleh Allah diberikan kekuatan, sehingga apa yang mereka perjuangkan untuk kemajuan Cigugur Allah balas dengan amal soleh, sehingga kita semuanya menjadi kumpulan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Bapak Camat, nanti mohon setelah ini panitia dibubarkan sekaligus menutup acara kegiatan. Dan kepada Kang Aman untuk menyampaikan amanat nanti dari pengurus program dari PCNU Kuningan. Dan selanjutnya kami atas segala panitia dalam hal ini mohon maaf kepada Bapak Ibu semuanya apabila jamuan kami atau penempatan kami kurang berkenan. Dengan hati Bapak Ibu semuanya mohon dimaafkan. Terima kasih. Dan juga untuk semuanya, Bapak Ibu semua, untuk bersabar dulu, kita berdoa dulu agar kita semuanya mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang kami sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma ihdinash shiratal mustaqim wallahu al-muwaffiq ila muttariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.